POPOQ. Okey, diminta lukis semula suku elips ni ikut saiz penuh, kedudukan baru pusat elips. O seperti yang ditunjukkan lah, kedudukan pusat yang baru dekat sini. Okey. Sekarang ni, antara OP dengan OQ, yang mana satu major, yang mana satu minor, kamu rasa? Ha, tengok yang panjang kan, OP adalah major. Ia adalah major. Sekarang OQ adalah minor. Okey. Sekarang kita nak lukis ni suku elips. Kita tak lukis saiz penuh. Okey, ukuran yang dia bagi ni, ukuran saiz penuh. Ukuran paksi major, ukuran paksi minor ni semua adalah saiz penuh. Jadi kita tak perlulah, kita cuma nak buat suku elips sahaja. Jadi setiap paksi ni kita akan bahagikan ukuran dia kepada dua. Jadi 140 kalau bahagi dua dapat berapa? Bahagi 2. 70. Peratus bahagi 2. 50. Okay. Jadi kita akan gunakan ukuran ni. 50 untuk OQ sebab dia minor. Manakala OP major adalah 70. Kita nak guna ukuran ni lah. 50 dengan 70. Okay, jadi O, dia kedudukan O dekat situ. Kita buat dulu dia punya garisan dia. Baru kita pindahkan ukuran. Okay, dan dekat sini O garisan melintang ke sebelah kiri. O, P. Manakala kalau ikutkan dia kata menegak adalah O, Q. Baru garis dulu, baru saya pindahkan ukuran dia lah. OP 70. Okay, 70. Tak sampai kita panjangkan. Lagi satu, OQ adalah 50. Ya. Yeah. 70 mm, 50. Ini kena panjangkan sikit. Ini adalah P. Ini adalah okey. Lepas kita dah buat dia punya paksi ni, dua ni, OP, OQ. Okey, sebab kita nak buat kaedah bulatan sepusat, kita akan menggunakan dia punya bersepanjang paksi ni. Kita akan buat suku bulatan. Satu. Kemudian lagi satu, OQ. Okey. O, P, O, Q. Okay, lepas tu nombor apa? Lepas tu nombor apa? Ya, kita akan bahagikan sukuan ni kepada tiga bahagian. Okay, kita bahagikan setiap sukuan kepada tiga bahagian. 2.
Okey, bila kita dah bahagi tiga, kemudian kita tengok titik persilangan dia dengan lengkung bahagian dalam. Kalau bahagian dalam, kita akan garis melintang. Lintang sebelah kiri. Okey. Okay, untuk yang menyentuh lengkung sebelah luar, kita akan garis menegak. Okay, melintang bahagian sebelah dalam dan menegak yang kena lengkung sebelah luar. Jadi kita dah dapat dah titik elips dia ni. Dua titik elips yang kita dapat. Jadi kita akan sambungkan P dengan dua titik ni sampai Q. P sambungkan dengan dua titik sampai Q. Oh, ni dia punya besar sikit, dia punya size dia. Terima kasih.